Pada zaman dahulu kala, tinggal sepasang suami isteri bernama Mak Labu dan Pak Leman di sebuah desa. Walau sudah bertahun lamanya berkahwin, tetapi masih tidak dikurniakan anak. Mana ikan-ikan semua ni pergi? Fuh, penatnya rasa. Ini airnya. Minumlah buat hilangkan dahaga. Tahu-tahu aja Kanda sedang kepenatan. Mujur saja Kanda tidak minum air sungai ini. Ada-ada saja Kanda ini. Geli hati Dinda mendengarnya. Sudah bertahun lamanya kita berkahwin, tapi masih tidak dikurniakan cahaya mata. Insya Allah, nanti adalah rezekinya. Kanda, jika Kanda ingin berkahwin lagi, Dinda relakan. Ya, Kak Dinda. Ya, Kanda. Selang beberapa purnama, Pak Leman telah berkahwin dengan seorang wanita bernama Mak Kundur. Mereka hidup bersama-sama. Alhamdulillah, mereka dikurniakan cahaya mata. Bawang merah anak Mak Kundur, bawang putih anak Mak Labu. Tetapi setelah kematian Pak Leman yang jatuh sakit, semuanya telah berubah. Jagalah bawang putih dan bawang merah baik-baik ya. Dinda berdua. Mengucapkan dah. Jangan tinggalkan Kundur, Kanda. Ayanda, kasihan kami, Ayanda. Jangan pergi, Ayanda. Kami sayang, Ayanda. Setelah kematian Pak Leman, semuanya telah berubah. Mak Kundur dan Bawang Merah sangat benci kepada Mak Labu dan Bawang Putih. Mereka mengatakan kematian Pak Leman semuanya berpunca daripada mereka. Mak Kundur dan Bawang Merah menyimpan dendam dalam hatinya. Apa yang Bawang Putih itu buat? Siap kau. Kau buat apa di sini? Kau pergi dapur, masak, cuci pinggan, mop lantai semua. Tak payah nak buat rajin jahit-jahit baju pula. Aku tak nak tengok muka kau di sini. Pergi, menyampah aku tengok muka kau ni. Kaulah punca Ayanda telah meninggalkan kita. Mira, jangan buat aku begini. Maafkan aku, Mira. Sudah kau, pergi dari sini. Masa berlalu begitu pantas. Bawang merah dan bawang putih sudah pun dewasa dan cantik rupawan. Mak Kundur dan Bawang Merah terus menerus memperlakukan perkara zalim kepada Mak Labu dan Bawang Putih. Kesian Mak Labu dan Bawang Putih. Eh, apa yang kau masak tu? Bau pun macam nak muntahlah. Labu masak untuk kita makan bersama-samalah. Ish, ketepi. Ha, kan sedap makanan kau tu. Padan muka. Hah? Kenapa buat Labu macam ni? Disebabkan kau lah Pak Leman mati. Mak Labu sedang membasuh pakaian. Tiba-tiba datang Mak Kundur dan Bawang Merah menolak Mak Labu ke dalam perigi. Kalau tidak kerana kau, Pak Leman tak akan mati. Bagi pakaian tu pada aku.
Hah? Apa kau mahu buat, Kondur? Padai muka kau bawang putih. Sudah tidak mempunyai ibu. Tolong. Bawang putih tertanya-tanya kepada Mak Kondur dan bawang merah. Kemana ibunya pergi? Malam sudah menjelang tiba, tetapi ibunya masih tidak kunjung tiba di pintu rumah. Mak Kondur, Merah, mana ibu putih? Sudah larut malam, tapi masih belum pulang lagi. Manalah aku tahu. Aku rasa kan ibu kau sudah tak sayangkan kau lagi. Itu sebablah dia tinggalkan kau. Ibu, kemana ibu pergi? Pulanglah ibu, putih rindu ibu. Rasakan kau putih. Putih menangis teresak-esak hingga tertidur. Lalu dia bermimpi ibunya datang berjumpa dengannya. Putih, maafkan ibu. Sebenarnya ibu telah ditolak ke dalam perigi. Carilah ibu di sana. Panggillah ibu si ikan kaloi. Ibu akan timbul menemanimu, nak. Ibu. Keesokan harinya, bawang putih pergi ke tempat yang dikatakan oleh ibunya di dalam mimpinya. Lalu menyanyikan lagu Ikan Kaloi. Wahai bondaku, bondaku, si ikan kaloi. Timbullah bonda, oi timbullah, tunjukkan diri. Bonda, muncullah bonda. Putih datang mahu jumpa bonda. Bonda, keluarlah bonda. Bonda, di mana bonda? Timbullah bonda. Lalu muncullah ikan kaloi. Bunda, putih rindukan bunda. Ini makanannya bunda. Tanpa disedari, Mak Kondur dan bawang merah terlihat apa yang berlaku. Lalu mereka menangkap ikan kaloi untuk dimasak dan memberikan putih makan. Putih pulang dulu ya bunda. Kita jumpa lagi nanti ya bunda. Bunda, mati kau aku kerjakan nanti. Di dapur, Mak Kondur dan bawang merah memberikan bawang putih makan. Putih, tentu kamu penat kan? Iya, bunda. Nah, ambil ini. Kami masakkan istimewa buat kau, Putih. Silakan, Putih. Selamat menjamu selera, ya. Putih. Ya ke? Terima kasih, bunda dan merah. Putih pun lapar sekarang. Sedapnya. Adian muka kau putih. Setelah kekenyangan, putih terus tertidur. Lalu bermimpi. Bondanya mengatakan ikan kaloi yang dimasak oleh Mak Kondur adalah bondanya. Putih telah memakan jelmaan bondanya. Bondanya berpesan supaya menanam tulang ikan tersebut di hujung desa, di bawah pohon beringin. Maafkan putih bunda. Putih telah makan bunda.
Bunda, minta maaf. Tiba-tiba muncul buaya. Bawang Putih sangat terkejut. Lalu dengan beraninya Putih naik sambil menyanyi dengan gembiranya. Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku, bertiuplah. Semasa Putih menyanyi, suara yang merdu didengar oleh seorang putera raja yang sedang memburu di kawasan itu. Laju. Datuk Panglima, molek rasanya. Kita istirahat sebentar ya. Dengar Tita, kita istirahat dahulu. Kasih hati, das kebati, aku rela-rela jiwa melayang. Namun kasih, tak diganti, hati sudah-sudah cinta dan sayang. Memang sungguh murni, si bunga kasih. Pohon beringin, tegaknya tinggi. Gerangan suara siapa yang sangat merdu bak bulu perindu itu, Datuk Panglima? Titah tuanku, Fatih Junjung. Pengawal, lekas pergi cari dari mana arah suaranya. Angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Akulah anak yatim piatu. Setelah Datuk Bendahara dan Putera Raja bertemu dengan Bawang Putih, Putera sangat terpesona dengan kecantikan dan kesopanan Bawang Putih. Inikah empunya suara yang merdu bak buluh perindu yang Patik dengar tadi? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku, sembah Patik harap diampun. Benar tuanku, hambalah orangnya. Dengan kecantikan, kelembutan dan suara merdu Bawang Putih telah memikat hati Sang Putera untuk melamar Bawang Putih menjadi pemaisurinya. Sudikah tuan hamba yang cantik jelita menjadi pemaisuri beta? Tiba-tiba datang Mak Kundur dan Bawang Merah yang telah lama mengintai di satu tempat mendengar perbualan itu. Sebentar tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku, sembah Patik harap diampun. Sebenarnya Bawang Merah lah pemilik suaranya, bukan Bawang Putih tuanku, benar. Kalau begitu, bolehlah nyanyikan di hadapan tuanku. Aku nak kahwin dengan anak raja. Laju, laju. Bonda, kenapa buaya ni tak nak bergerak? Bonda, tolong. Buaya ni rosak kot. Merah. Kamu berdua telah membuat Patik murka. Datuk Bendahara, pengawal, tangkap mereka. Bawa ke istana untuk beta jatuhkan hukuman pada mereka. Pengawal, lekas. Majlis perkahwinan Putera dan Bawang Putih diadakan dengan gilang gemilang. Ampunkan
Saya untung. Terima kasih je lah. Inilah balasan kita. Dapat tinggal di istana pun sudah cukup. Tak kenang budilah kau ni, Merah. Merah. Sudahlah, Merah. Ini sudah nasib kita. Bunda. Kawan-kawan, begitulah kisah bawang putih dan bawang merah. Mereka hidup di dalam istana dengan bahagianya. Mak Kundur dan bawang merah dihukum menjadi pekerja di dapur istana atas perbuatan zalim yang telah dilakukan selama ini kepada bawang putih. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ingat ya kawan-kawan. Lima burung jatuh ke lembah, tiba di lembah tumbuhlah duri. Binang menghayap di lembah lembah, cari sepuluh menjunjung duri. Tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju. Buaiku laju, akulah anak yatim piatu.